terus oh. Eh, Rafathar, ini ada Om, ada Salam Om Aji. Oh, masih Om Aji. Kalau ke Bali itu loh, yang Krishna oleh-oleh itu loh. Rafathar, tos dulu dong. Aji, Krishna, salim yang benar. Mantap, top is the best. Tapi ini tembusnya nanti, Ji. Di sini tembus. Tembus itu rooftop garden, jadi ini garden di atas semuanya dia. Oh, desainnya juga anak-anak ya? Ini desainnya anak-anak. Ini kamar Rafathar, ini kamarnya Rayanza. Tahu belum dia juga. Rafathar udah marah-marah dia. Mana lift AA? Halo Sobat Aji, kita balik dari Pantai Mutiara. Kita janjian sama Rapi jam 8. Moga Rapi ada di rumahnya. Dia sih janjinya jam 8, disuruh ke rumahnya. Ya, ada yang syukur, ada juga syukur. Ada juga di rumahnya Rapi, di Andara. Sekalian lihat rumah Rapi yang baru. Mana Rapi? Nah. Di mana dia? Sudah baru rumahnya. Panggil, Ji. Udah tau nongol tadi. Rapi. Nggak ada ini. Halo. Janjian sama Rapi. Siap. Apa kabar? Baik. Sehat. Yang mana kan Rapi? 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang baru? Ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Belok ke sana 1. Oh, yang paling belok. Sambil nunggu Rapi nih. Ini ke-gym dulu. Pemanasannya harus di Cap Morgan sih ya? Nggak ada tempat. Kirain biar ketahuan nih, udah baru nih. Halo. Haus. Udah berapa tahun nggak kesini? Wah, sering kesini. Dia sering ke rumah Rapi. Hampir setiap 6 bulan. Anak terbang. Enggak tahu dia. Oh, Cipung. Mantap. Ini tidur ya dia? Enggak, lagi nonton aja lo. Halo. Gimana bos? Gigi lagi turun ke bawah. Ini baru rumah ini siapa? Enggak. Baru rumah baru. Hah? Baru sana. Mau lihat Anji? Bentar lagi. Gimana Anji? Aman semua sekarang Bali? Udah rame Bali. Udah rame ya? Mantap, top is the best. Udah makan apa? Dari Pantai Mutiara sih jauh juga. Oh, tadi aja dari Pantai Mutiara. Bawa Morgan. Iya. Sini depan. Sama VIP. Hah? Kita kasih VIP. Stiker. Oh, jadi warna ini ya. Ada hitamnya. Putihnya. Aku mah suka mobil klasik di sana. Enggak dipakai. Cuma ngerem aja enggak bagus. Udah ganti rem enggak? Belum. Yang plastik ya? Iya kan harus remnya cuma diganti ya. Heeh, harus diganti. Ya kalau ngebut, jangan ngebut lah mobil gitu mah. Mau diganti lah kan enggak bayar. Hah? Kan enggak bayar. Kenapa? Kan sama tanggungan dia. Kalau ganti rem? Mau ganti harus ganti semua, Morgan harus ganti semua. Mau kata dia? Iya. Belum ya? Belum. Bawa sana aja. Nanti aku ganti deh. Jadi gimana bos Aji ini? Bisa rame. Rame ya? Itu lantai berapa tadi? Yang sebelah. Sebelah itu 4. Ada basement 5. 4 lantai tapi ada basement. Plus basement. Nanti yang rumah sebelah ini direnov. Biar sama. Nyambung ya? Nyambung, terus dia tambah 2 lantai aja jadi sama ya. Yang ini, kalau yang ini gak dia apa-apain tapi bentuk depannya aku renov, biar ya, sama ya, sampai situ. Lu aja kan kesini doang, sekarang udah jadi. Dulu udah cuma sampai di sebelah tuh ya? Iya, udah sampai sebelah. Sebelian sebelah jadi kantor. Udah beli sih yang kesana masih tanah kosong. Udah dia apa-apain. Gimana? Yang sekarang dibangun itu. Oh masih ada kosong lagi? Enggak, udah beli sebenarnya udah lama karena itu udah. Oh, tanah kosong itu? Ini tadi tanah kosong. Udah beli. Total kosong kosong. Kode ujung sini apa sini? 2300-an. Tapi karena memanjang ya. Kan panjang aja. Lihat tapi ini. Ke belakangnya kecil loh. Kecil. Kalau ini rumahnya tuh panjang huruf L. Jadi kan karena nyambung kan. Ke belakangnya sampai 230-20. Nggak tahu. Nggak gede kan cuma sampai kolam renang aja. Cuma nanti rumah ini jadi apa? Jadi buat rumah kreatif aja, jadi kalau tim-tim yang kreatif buat bikin konten mereka sini. Di sini. Ini Lamborghini masih ada? Masih. Ferrari 488? Enggak, 298 GTB. Masih pesen? Hah?
dari Intel. Yang mana yang baru? 29 oh. TV. Oh, yang ini yang apa? Hybrid. Oh, berapa itu? Ah, 11 ini. 2023. Paling pertengahan. Ada nah, ini yang di Glamour nih, baru aku lihat postingan ini. Mana kemarin di Glamour atau apa ya? Tadi ada kok yang ini ada mobil berapa sih? Belum. Udah aku taruh-taruh sana semua. Mobil 15. Mobil apa ya? Nah, sekarang paling Aventador. Masih. Di Rudy Salim lagi di servis. Mantap. Ferrari. Ada Ferrari. Ada yang Tributo. Oh, tahu. Iya. Ya, Tributo. Tapi taruh di rumah depan di ada di luar komplek. Wah, dia di rumahnya. Pas Covid sih kemarin beli-beli aja, ada yang butuh. Itu siapa tinggal di sana? Kosong. Itu gede, di situ lumayan 2500 meter. Tamannya gede di belakang, rumahnya rumah tua, yang punyanya waktu itu orang bule. Oh. Seorang bulenya mau pulang kampung gara-gara Covid. Kenapa gak dibikin kayak tempat di salon ini? Enggak, jadi itu mau dibikin ini aja buat buat kalau terima-terima tamu klien-klien, kalau kumpul-kumpul tim bola, nanti di basket, jadi enggak bikin iya, mau bikin kayak pelataran-pelataran gitu, ada chef sendiri, rumahnya rumahnya sih rumah klasik itu oke. Tapi ya udah paling Aventador, Ferrari. Terus Phantom sama yang baru kedua kan. Yang 2022 aja. Kok gede ya? Hah? Berapa yang gue? Sampai 17 m. Lebih? Lebih dikit lah. Punya Nagita punya aku. Kamu sering bawa? Enggak aja. Kalau aku suka yang Coupe, yang tahun 2010 tapi ya. Yang Coupe lebih disimpan tuh jadi klasik tuh. Iya. Terus suka mobil-mobil lagi, suka mobil klasik aku. Mini Cooper yang klasik, VW, Morgan. Nih, Porsche yang ini nanti aja lihat nih. Porsche yang bangun, aku bangun di Tuxedo. Oh di Bali? Uh-uh. Oh, itu nggak rapi ya? Iya ini udah datang, udah 2 bulan di Tuxedo. Di Bali kan? Uh-uh. Jadi, Haji bikin apa lagi sekarang? Selain kemana tuh, Bu Bos tuh? Halo, Nagita apa kabar? Halo, Haji. Berbaik. Lama nggak jumpa. Tak. Halo, Haji. Mana? Tamu istimewa, Haji Krishna. Belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Iya, belum ke Bali kalau belum. Kapan kita ke Bali? Belum. Tadinya diundang ya? Diundang sama Bupati Buleleng. Iya, kemarin terpulang. Titip salam buat Pak Bupati Buleleng ya. Bagus banget Buleleng. Tempatnya bagus banget. Nanti kita bagus. Tapi daerah Bandung. Iya, di Tukul. Halo semua. Lagi ini digorengin sesuatu. Buat siapa? Buat Mimil. Ini minta air hangat dulu. Oh, air hangat. Siapa lagi mau teh hangat? Air kopi. Arafi, kenapa kemarin selalu Mbak Gigi pas Enik bawanya Morgan? Oh. Enik sempat kasih lihat tuh loh, Ji, yang berdua Arafi sama Mbak Gigi. Lagi anniversary. Biar seru aja. Biar enak aja. Lagi seneng berduaan gitu. Biasanya ya? Mungkin lagi ada salah, entah apa. Sama nih. Biasa, sama. Gitu, sayang. Enggak bisa. Nah, kita baik banget. Aduh. Haji kan bangun rumah lagi ya? Enggak. Itu yang gambar itu aku lihat ada gambar. Mana? Bukan serba Haji. Ini ada serba Haji-nya. Orang-orang serba Haji. Oh, anaknya Haji, bangun anak. Haji enggak tahu. Oh, kalau Haji beli mobil kan anaknya yang bangun. Avatar, ini ada. Om Haji. Oh, aku masih Om Haji. Kalau ke Bali itu loh, yang Krishna oleh-oleh itu loh. Avatar, tos lu dong. Haji, Krishna, salim yang benar. Mantap, top is the best. Ini langsung nanti mau direnovasi nih. Ini ya, ini mau renovasi nih. Ini belum jadi. Jadi nanti depan ini naikin. Ini naik ke kamar yang itu? Enggak, ini masuk ke ruang tamu. Jadi rumah ini nanti emang kalau misalnya teman-teman dekat kayak Haji di sini tempat privacy. Kalau ini nanti buat terima tamu, kita bikin ada ruang karaoke, ada meja buat yang tamu-tamu yang inilah yang dekat lah. Yeah. Sebelah sana udah. Nah, itu basement-nya Ji yang ada liftnya Ji. Ini ya, liftnya mana? Yang itu. Ini. Oh, ini yang kotak ini. Ini kotak ini.
Wah, dia lama interaksi ini. Cuma di sebelah rumah kecil. Nah, ini kalau masuk dari sini, ini langsung nanti di sini, Pak. Iya. Oke, bareng-bareng nih. Ini buat pokok besok. Ini lift. Nah, ini udah disiapin nih buat nyambung ini, Ji. Oh, terus nyambung sama setiap ini tiap waktu nyambung. Iya. Kemarin kan sembarangan. Kalau cinta udah masalah. Gua tahu mau bangun masalahnya. Mau jadi ini, Bang. Gua tahu karena tahu apa gunanya sih bagus ya. Tadi itu terus saya mau tembusin lagi ke sana gitu. Kalau mungkin jadi Desember nanti. Hah? Jadi Desember aku. Jadi? Dua bulan lagi. Tahu saya jadi nggak Desember saya? Tahu. Nggak jadi. Mungkin lah. Ini tadinya mau saya tembus di. Mau ketembus bikin Desember lagi di rumah yang sebelah itu. Cuman harus hancurin. Wah terlalu berat. Jadi aku hancur. Misalnya waktu itu harusnya pas bangun ini kantor itu harus dihancurin juga. Cuman kan masih kepake gara-gara pandemi kan orang kantor kan kerja di rumah semua. Iya. Jadi aku ngancurin. Tadinya ini sebenarnya basementnya tuh awalnya sampai sana. Di lift. Itu gudang. Oh. Nah ini pencetannya di sini Ji. Nah ini nih, ini tuh yang buat muter. Ini tuh buat mobil muter Ji. Sebenarnya bisa. Bisa. Kalau yang ini bisa. Ini kan dua. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya satu, bisa dua. Ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, itu bisa 3. 7 doang sih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama itu 9. Tapi agak mepet. Kalau misalnya mau kelihatan ini, ya paling cuma 5 lah. Ya, bisa masuk. 5, 5 mobil, oke. Di sini rotator nih, mobil muter. Kalau misalnya, di sini ada 2 nih. Ya, itu agak sini aja, Cie. Paling ujung-ujungnya kalau pengen bawa misalnya Torres pakai di situ. Ya. Terus ini ada banyak mobil bisa nggak jadi pakai? Iya bener lah. Nggak, ini ada salah satu kekurangan ya. Apa? Karena basement yang nggak aku tembus ke sana, ini nggak ada jalan manual. Mana? Bayangin nggak? Iya. Jadi harusnya waktu dulu itu rencananya memang itu kan tembus sana. Iya. Jadi di sana itu ada jalan ke sana. Lurus ke sana tuh. Enggak, sekarang harus ke situ loh. Apa ya? Kan enggak bisa nembus ke situ. Enggak ada ini, enggak ada jalan mobil maksudku. Iya. Enggak, artinya kalau kita mau masuk ini harus tetap lewat atas kan? Iya. Malah lift. Maksudnya kalau mobilnya ini kalau liftnya rusak, mobil enggak bisa keluar. Oh, iya, iya. Maksudnya bawa itu untuk masuknya sebenarnya pintu utamanya di sini. Oh, yang tadi naik tangga aja ya? Iya, nanti ini jalanannya tembus sana. Tapi tamu masih enak di sini. Enak. Ah ini kan tertar tamu sekecil. Iya itu tamu enak di sini. Enak. Di atas kamar utama sama kamar rawatan. Itu? Ini mah ruang tamu. Nah itu ini. Ini ruang tamu. Ini dalam. Ini ruang makan. Ruang makan untuk orang. Jadi nanti kalau kita naik kamar aku di atas nih. Nah. Jadi kalau mau kamar rata, liftnya itu cuma sampai ke lantai kita. Lantai dia nggak ada lift. Masuk ke kamar Adi nggak ada lift. Kenapa nggak suka? Lihat dulunya gimana? Nanti kita lihat nih. Kenapa nggak ada lift? Dulunya gimana kok nggak sejak lantai? Nah, tapi kan nanti kalau itu jadi kan ada lift masalah. Iya, di situ. Nih lihat kamar X, kamar mandi lihat deh. Nagita style. Saya ini ada pijitnya. Iya, oh, bisa pijit tuh, tapi dia yang pesen nih. Ya. Ini kamar bajunya dia. Ini kamar baju gue segini, kurang aja enggak? Tapi paling dia. Oh, ini rental kamar aku. Service. Oh my god. Ini kamar gue nih. Oh, ini kamar. Kamar. Jadi kamu sendiri lah. Nah, sini di kamar mandi lihat lagi tak. Oh my god. Oh, pusing deh. Warna pink semuanya tuh, semua. Ada kamar Rafata lagi. Dia marah waktu itu. Mama, papa, ini kenapa liftnya nggak nyampe ke atas? Karena jadi jatuh sih.
tapi ini tembusnya nanti di sini tembus. Tembus itu rooftop garden, jadi ini garden di atas semuanya dia. Oh, desainnya juga anak-anak ya. Ini desainnya anak-anak. Ini kamar Napatar, ini kamar Rayanza. Tahu belum jadi juga. Rafathar udah marah-marah dia. Mana lift AA? Gak ada, emang gak ada di sini. Gak ada. Dia baru banget. Dia harus berjuang ya, AA ya. Berjuang. Jadi gak apa-apa kalau dia nyampe. Mm-hmm. Dia kan naik lift atau naik tangga kan kedengeran sama gua dari kamar. Tujuannya itu. Kenapa gak ada salah perhitungan apa ini? Enggak, emang gak usah ada lift lah. Kan nanti bisa dari yang sebelah sebenarnya. Oh, jaga kemungkinan salah ini nanti. Hah? Kalau liftnya macet. Iya lagi nih, ini mah anak gak usah lah kalau mau main-main lift. Nih, ini kalau ada bayi lagi nih, ya. Ah. Ini kalau ada bayi lagi udah siapin di Rayanza ini. Iya, Rayanza masih di sini. Tapi kan tahun depan kalau udah ada bayi lagi udah disiapin. Anak ketiga. Jadi ya, sayang ya. Sini nih. Semangat banget. Anak ketiga. Seneng. Punya anak lagi, udah siapin kamar bayinya. Tahun depan biar ada bayi lagi. Amin. Setahun dua tahun lah ada bayi lagi. Amin. Ya paling enggak dia udah tahu rumahnya di mana. Iya. Ini udah jadi ini. Ini ruang tamu. Tapi untuk ini lebih ke private. Jadi rumah ini enggak besar. Tanahnya cuma 350 meter. Tapi bangunannya dia 5 lantai gitu, basement 1, 2, 3, 4 ya. Kalau aku sempat takut kalau terus. Empat. Aku tuh pernah cuma. Jadi gimana aja kita rumahnya? Tapi rumah-rumah kita belum tentu ya? Kalau sekarang ini sana sini rumahnya. Iya, kalau sini kan sangat kambar. Oke kan, Ji? Sendiri, jadi di rumah ini kalau di situ kan kita gak ada privasi kan ya. Soalnya semua kita nyampur sama tim, sama ini. Maksudnya biar di sini tuh kalau mau istirahat di sini jadi gak diganggu. Kalau di sana kan ketok tok-tok-tok, syuting, Pak. Kalau tamunya agak banyak, kita... Nah, ini udah siap. Di tembus ini, ruang karaoke, ruang ini besar nih. Ini hampir 400 meter. Ini rumah orang kaya, Mas Pak. Ini orang jadi. Kalau udah jadi, dikit. Halo, saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Slavina. Untuk pencinta otomotif di seluruh Indonesia, ingat ya, tanggal 9 sampai tanggal 11 Desember 2022 tahun ini akan ada Jambore Nasional IMI yang diselenggarakan di Singaraja. Oh, di Singaraja, Lovinanya mantap. Seru banget. Tempatnya mantap banget. Sukses untuk Pak Ketua IMI Bali, Aji Krishna. Salam hormat, mudah-mudahan lancar. Insya Allah kita hadir di sana. Sukses. Ada acara keren banget, Bali Aga Trail Adventure pada tanggal 4 Desember 2022 ini akan dilaksanakan di Krishna Fantastic dan ini akan luar biasa banget karena ini merupakan rangkaian acara untuk Jambore Nasional IMI yang ada di Bali. Sukses Pak Ketua. Sukses. Aji Krishna, mantap. IMI top is the best. Langsung bisa cek langsung ke Instagramnya imibali.official. Ya, imibali.official. Semangat terus, otomotif bangkit, Indonesia maju.